Berapa ton? 20. Kok bisa masuk ekor abang? Oke, kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kejadian pada hari Kamis 16 Maret sekitar pukul 6 sore. Ini ada dua truk trailer yang bermuatan besi dari arah Jakarta menuju Padang. Dan ini salah satu dari trailernya, bannya masuk ke dalam jurang. Kronologinya dari truk ini yaitu karena truk kurang mengambil haluan karena ada lawan dari arah berlawanan, ada mobil dari arah berlawanan, jadi ekornya ketinggalan. Saat ini terjadi kemacetan dua arah, di tepatnya di area longsor yang viral waktu itu di Singjau Lawi. Masih menunggu apakah truk ini akan dibongkar dulu atau langsung ditarik. Kita masih menunggu itu, teman-teman. Macet jam pulang kerja. Kosong kan bang, ada muatannya bang? Ada muatannya, berapa ton? 20. Kok bisa masuk ekornya bang? Ada mobil tadi di sini. Oh iya. Apa bang motornya bang? Motornya besi plat. Oh, besi plat. Seperti inilah situasi terkini. Truk bermuatan besi seberat 20 ton kurang ambil haluan. Tangga ban ni cik? Iya. Hanya? Bannya lepas tu guys. Emang tangga macam ni? Emang nak dua macam ni? Itu orang rentai lah.
Cukup tak berapa? Saya tu kau. Bisa kau ni lewat tu. Baru kejadian. Di area longsor Sitinjolowi. Iya. Jaringan susah bang, sini bang. Susah jaringan sini. Hah? Udah aja. Ayo nak. Ada bang jaringannya.